Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat kreasi dari tutup galon dan tutup botol plastik. Ini keluarga kami dalam seminggunya itu bisa menghabiskan 2-3 galon. Jadi tutupnya ini kalau dikumpulkan sangat banyak ya. Nah, ini sedikit kontribusi kami untuk kelestarian alam. Jadi kami mencoba mengkreasikan tutup galon ini menjadi barang yang bermanfaat. Ini kami membuat bunga. Jadi tutupnya, tutup galon pada bagian bawahnya ditempeli tutup botol menghadap sama ya, ini menghadap ke atas, kemudian pada bagian atasnya ditempeli lagi dengan tutup botol tapi posisinya tengkurap. Kalau ini kan ke atas, kalau ini menghadap ke bawah. Kemudian ini kawat yang ujungnya dibentuk spiral ditempelkan pada bagian belakang atau bagian depan tutup yang posisinya itu ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini kalau kita membuka galon kan ada sisanya di sini. Ini saya gunting. Kemudian ditempelkan dengan kawat yang dibentuk spiral. Jadi ini bagian yang ini membentuk daun. Nanti ini menjadi bunga dan ini sebagai daunnya. Nah, agar semakin mirip, ini akan diberi warna dengan cat akrilik. Nah, inilah dia teman-teman hasilnya setelah diberi warna ini ya. Jadi ini tutup galonnya saya beri warna oranye, yang ini ungu dan yang satunya juga ungu. Kemudian ini daunnya kita tata pada bagian sampingnya. Ini kan sudah melengkung ke sini karena ini tutup galon yang ada di tepinya ini. Nah, ini. Kemudian bisa diletakkan di atas vas. Nah, ini ya. Jadi bisa menjadi pajangan yang indah. Jadi ya, sekali lagi teman-teman jangan buang begitu saja sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita, karena bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat, termasuk tutup galon menjadi bunga pajangan yang cukup menarik. Ini bagian belakangnya. Cara pembuatannya juga cukup sederhana dan mudah. Oke ya teman-teman, semoga memberikan inspirasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.